Untung terima kasih sudah dikasih bibit kelengkeng. Terima kasih Pak untuk kelengkengnya udah berbuah manis. Jangan lupa like dan subscribe video channel ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dah. Nama lengkapnya siapa, Bu? Sri Wahyuni. Sri Wahyuni. Udah Sri. Usianya berapa, Bu? 50, Mas. 50. Warga mana, Bu? Wilayar. Wilayar. Sudah berapa hari, Bu, atau berapa minggu jualan kelengkeng ini, Bu? Satu minggu, Mas. Satu minggu. Kelengkengnya ini dari pohon sendiri atau tetangga? Dari pohon sendiri. Sendiri. Ibu Sri udah punya berapa pohon ini? 12, Mas. 12 pohon. Bu, ini bibit kelengkeng kok sampai punya belasan pohon ini dulu dari mana, Bu, bibitnya? Dari Pak Untung. Dari Pak Untung. Ibunya selain di Tegalan ini nanamnya di mana, Bu? Di rumah, anu di samping rumah. Ada berapa pohon? 3, Mas. 3. Masing-masing ini sudah mulai panen semua ya, Bu? Yeah. Setiap hari Ibu jualannya di pinggir jalan seperti ini? Selain di pinggir jalan, di mana, Bu? Di warung, Mas. Di warung? Nggak mencoba dijual di pasar gitu, Bu? Nggak. Bu, harganya ini berapa sih, Bu, satu kilonya? 15.000, Mas. 15.000. Jenis kelengkengnya apa, Bu, ini, Bu? Ada nggak? Lokal ya? Lokal ya? Nggak tahu jenisnya, Mas. Bu, ini setelah diberi bibit kelengkeng sama Pak Untung, ini sudah berbuah. Bagaimana perasaan Ibu? Senang. Terima kasih. Bisa membantu ini ya, pendapatan ya, Bu. Dari panen ini sudah dapat keuntungan berapa, Bu, kurang lebih, Bu? Kurang lebih ya 500 sudah dapat ya. 500 sudah dapat ya, bersih ya. Ini belum dipanen semua ya, 12 pohon ini. Bu, mungkin bisa disampaikan melalui video ini kepada Pak Untung, bagaimana perasaan Bu setelah bibitnya sudah berbuah manis ini, bagaimana? Pak Untung, terima kasih sudah dikasih bibit kelengkeng.
sudah panen. Ya, terima kasih banget sudah menambah penghasilan petani. Warung ini uang 10. Ini Pak Enak Bogong loh. Bogong sih. Nanti lo buat lo lagi. Ini lengkapnya siapa, Bu? Di KTP, Rukiah. Rukiah? Nggih. Usianya berapa, Bu? 47. Boyolayar. RT berapa RT Boyolayar? RT 26. Dusun Boyolayar RT 26, Desa Ngargosari, Kecamatan Sumberlaut. Ini sudah berapa hari panen kelengkeng ini, Bu? Dua hari. Bu, pul atau dijual wisatawan yang hadir kadang di sini? Kadang wisatawan, kadang ya bakul-bakul. Kalau dari sini harga berapa, Bu? Rp15.000. Ibu, ini bibit kelengkengnya ini dulu dari mana, Bu? Dari Pak Untung. Pak Untung ini Bupati, mantan Bupati. Oh, gitu. Lah, Ibu diberi bibit Pak Untung dulu berapa pohon, Bu? Berapa bibit? Lupa, Mas. Bibit sama Pak Untung itu sekitar tahun berapa, Bu? Lupa. Jadi itu masyarakat dulu dibagi satu per satu gitu ya. Pokoknya selama Pak Untung jadi Pak Bupati niku. Seneng enggak dikasih bibit sama Pak Untung? Ya, seneng lah, Mas. Terus sekarang sudah menikmati hasilnya ya. Mungkin ada pesan atau yang ingin disampaikan kepada Pak Untung melalui video ini, Bu? Ya, terima kasih sudah diberi bibit kelengkeng. Sekarang sudah panen. Terima kasih banget. Sudah ini ya, berbuah manis, berbuah ya hasil. Manis ya, hasilnya manis. Mas, nama lengkapnya siapa, Mas? Nama saya Maulana. Maulana. Usia berapa? Usia 21 tahun. Alamat lengkap sini? Alamat Dusun Boyolayar, Kelurahan Ngargosari, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Jenis kelengkengnya apa? Jenisnya pingpong kristal. Pingpong kristal. Mas, ini kok masyarakat sini banyak sekali yang nanam pohon kelengkeng, itu awalnya bibitnya dari mana? Awalnya dari pemerintah. Mas. Pemerintah. Ya. Diberikan gitu, cuma-cuma. Diberikan cuma-cuma. Dari punyanya Mas sendiri ada berapa pohon di sini yang sudah berbuah? Dari punya saya sendiri ada 17 pohon. 17 pohon. Ini sudah mulai panen semua. Sebagian sudah mulai memetik, sebagian belum. Terus selama ini pemasarannya di mana aja, Mas? Pemasarannya ya via online bisa. Bisa itu sih, wisata bisa metik sendiri di sini. Bisa metik sini ya. Jadi kalau anak muda jualnya online. Ya. Terus kalau yang orang tua di jalan gitu doang. Di jalan. Jadi ada dua pemasaran ya, anak muda ya. Anak muda sama yang tua. Kalau anak-anak muda pakai yang online gitu ya. Berbuah berapa kali kalau di Boyolayar sini? Satu tahun sekali. Mantap. Sekali lagi terima kasih Pak Untung sudah memberikan bibit kelengkeng yang sangat manis ini. Nama lengkapnya siapa, Bu? Darti. Usianya berapa, Bu? 29. Bisa apa, Bu? Lengkeng madu. Dulu bibitnya dari mana ini? Dari Pak Untung. Pak Untung, mantan Bupati. Gitu. Ibu dikasih bibit berapa pohon dulu? Cuma 2 pohon itu. 2 pohon. Orang nggak punya tanah lain. Di tanah samping rumah sama depan ya. Depan rumah. Dari bibit yang sudah diberikan sudah berbuah berapa kali? Sudah 3 kali. 3 kali. Buahnya gimana, Bu? Ya, alhamdulillah kalau tahun ini mah banyak, Mas. Banyak, besar-besar ya? Iya. Harganya berapa? 15.000. Per kilo. Per kilo. Senang enggak, Bu, sekarang berbuah? Ya, senang banget. Sudah membantu ekonomi, Mas. Bantu ekonomi ya. Dari hasil panen ini uangnya sudah terkumpul kurang lebih berapa, Bu, dari ya, bibit? Ada 900-an, Mas. 900 ribuan? Iya, kan cuma 2 pohon itu doang. Belum yang punya 17 pohon itu lebih? Iya, lebih banyak. Jutaan ya, Bu, ya, berarti mungkin. Ya? Ya, bilang aja makasih, sudah dibantu, dikasih pohon kelengkeng.
Sudah bantu ekonomi keluarga. Makasih Pak untuk kelengkennya udah berbuah manis.